guys, pick up. Sini dulu. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu baik-baik aja, saya selalu lancar terus rezeki kalian ya. Semoga kalian, gue doain, gak ada yang namanya sakit-sakit. Amin. Semoga apa yang kalian mau capai di tahun ini tercapai. Amin guys. Terima kasih yang udah mampir di channel gue atau di Instagram gue. Tema hari ini adalah gue mau balancing spuring. Kok di balancing bang? Padahal gak kenapa-napa. Kok di spuring bang? Padahal kenapa? Soalnya kemarin gue habis ganti velg baru dari Acer Wheels, thank you banget. Kita langsung ketemu sama Pak Dede aja. Oke, kita cari Pak Dede. Oke, sini Pak Dede. Halo, halo. Halo, Pak Dede, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat dong. Kenapa nih? Saya ke Honda Bintang Cimone mau spuring balancing nih. Lanjut, gak apa-apa. Kita ada tuh, spuring balancingnya tuh. Oke, lanjut ya. Lanjut. Pak Dede sebagai apa di Honda Bintang Cimone sini? Aku di sini sales supervisor. Jelasnya tim leadernya sales lah. Oh, tim leadernya? Iya. Oke, okay, siap. Mantap. Ayo, ya, ayo Pak, kita... Guys, sebelum kita masuk, kita harus mematuhi tata tertib dari pemerintah. Pokoknya di Honda Bintang Cimone tenang, safety, aman. Sebelum kita masuk ke kantor, kita harus cuci tangan dulu guys ya. Tangan. Ya, Mas, sama dengan Mas siapa nih? Bayu. Dengan Mas Bayu. Ya. Mas. Ya, guys, ini Mas Bayu yang ngurusin mobil saya entar ya. Siap. Oke. Mas Bayu, tahu saya ganti velg dari mana nih? Tahu. Dari mana nih? Instastory. Anjay, Instastory ya. Oke, siap. Udah subscribe channel saya belum? Dong. Udah dong. Dari dulu pake Brio udah tahu. Udah dong, dari dulu pake Brio anjay ya, Mas hitam, Bayu. Ya kan, bisa main di warna-warni ban. Anjay. Siap-siap Mas Bayu, terima kasih. Eh, ya kuncinya ya? Oke, oke. Bintang ini enak loh. Ini kita disuruh nunggu di ruang tunggu. Ini kita dikasih minum dengan snack. Mbak? Ya. Ada kopi nggak? Ada. Nunggu-nunggu sambil ngopi stans. Ih, enak banget. Apalagi kalau ada endorse makanan dimasuk. Aduh. Oh,
Kita sekarang lagi spuring. Gua mau jelasin aja untuk kalian. Kalau kalian ngomong kurang ceper, ini karena gua pakai full system knalpot NDK exhaust dari Purbalingga. Gua pakai resonatornya yang loop, yang kayak trompet gitu. Sama ini nih, keluhannya di sini nih. Nih, coba kalian lihat bisa tuh. Ini benar-benar ceper banget mobil gua. Parah. Gua bingung harus diapain ya ini ya. Naikin ke atas nggak bisa. Nih ini juga kena bawah. Kalau kalian ngomong kurang ceper itu siksa bagi gua. Jujur untuk yang fitment sekarang itu satu jari dan satu jari padat itu udah cukup banget. Kalau kalian ngomong kurang ceper, kasian knalpot gue. Kalian bisa lihat sendiri tadi gimana. Cuman itu sih yang pengen gua jelasin. Kuring dengan balancingnya udah selesai. Sekarang mobilnya diturunin, kita langsung mau cuci, guys. Ya guys, semuanya udah selesai dari spuring, dari balancing, dari sampai cuci mobil gua juga. Gua baik-baik berterima kasih banget untuk Honda Bintang Cimone. Pelayanannya sangat-sangat nyaman banget, Pak Bayu. Ya, terima kasih banget sekali lagi. Oke Pak, ini ada yang disampaikan nggak tadi untuk mobil saya? Kalau untuk spuring balancing sih masih aman, karena kan ban baru, velg baru, ya. Masih dalam kondisi yang lurus bannya. Ya. Untuk spuring juga larinya nggak begitu jauh, karena kan ini pernya udah aftermarket gantian juga, masih dalam spesifikasi lah, masih aman. Paling nanti kalau ada narik atau lari-lari tinggal bawa lagi aja ke sini. Bagi yang punya mobil Honda yang mau servis di Honda Bintang Cimone ini, pelayanannya gokil sih. Keren banget sih. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di like dan subscribe. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau nggak suka, di dislike aja, oke? Gua baik-baik terima kasih kalian sudah mampir ke channel gua, oke? Baik-baik terima kasih. Siap, hati-hati di jalan. Sehat selalu, lu. Siap. Oke, bye ya. Yeah. Oke, guys. Bye-bye.